dulu ya. Aman, aman. Aman ya. Oke. Okay. Sikat Mas Arif. Aku bilang kamu. Sedap. Ya, Mas Arif. Ayo, ya. Yuk. Mbak Aicha langsung aja ya. Tadi sudah ada permintaan maaf dari Mbak Menina. Katanya mau basi. Nanti tambahan lagi. Gimana tanggapannya, Mbak? Permintaan maaf kan kemarin juga aku udah ngomong sama pengacaraku. Aku ketemu juga, mohon maaf aku udah enggak mau. Kemarin kita udah sempat mediasi berkali-kali, terus motor aku udah terlambat aja. Alasannya kenapa enggak mau bertemu? Kan kan permintaan maaf udah kubuka, udah 3 kali mediasi, tapi ternyata enggak ada jalan keluarnya. Ya udah, jadi kayaknya memang harus proses aja. Berarti masih tetap ingin proses, enggak iya, ada jalan damai. Sudah mau P21 sih. Sebenarnya ada kesepakatan damai sih enggak antara kedua pihak. Tapi dia enggak bisa penuhin. Enggak bisa menuhin. Tapi dari pernyataan tadi memang ada kesepakatan damai antara dari Mbak Medina dan iya kan sudah mediasi ada kesepakatan damai kalau memenuhi yang ada di mediasi itu, tapi kan tidak bisa memenuhi itu, malah dia membuat masalah baru. Alasan apa tidak aja, memenuhi mas? Alasan dia untuk tidak memenuhi ya, ya ditanyakan ke Mbak Medina aja. Apa aja, malah dia ngelempar aku, ngata-ngatain aku, malah bilangnya ngumpulin dia gitu. Jadi kayaknya udah gak bisa dimaafin. Oh, masalah-masalah baru yang dibuat sama Mbak Medina apa aja, Mbak? Kan kita udah mediasi, sudah mau berbaik-baik. Terus tiba-tiba dia melaporkan aku, katanya aku ngumpulin dia gitu. Jadi kok malah dia yang buat unya menurut aku. Tapi emang kesepakatannya apa aja sih? Apa? Kesepakatannya apa aja waktu itu emang? Yang dibuat? Ditanya ke Medinanya aja. Yang pasti sih sedikit pun aku tidak ada unsur mengeluarkan Medina sama sekali. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir atau yang bilang katanya aku minta sejumlah dana, demi Allah gak ada sama sekali. Aku tidak ada mengeluarkan Medina sama sekali. Intinya Medina udah aku coba untuk dimaafkan tapi ternyata malah makin marah. Mbak tadi baru tadi loh Mbak, jam 7 malam tadi dia telepon meminta permohonan maafnya kepada Mbak Ica. Iya, sudah terlambat. Cuman kan, kemarin sudah berapa kali mediasi gitu, sudah gitu ternyata malah makin jadi gitu. Kenapa sekarang udah tersangka baru minta maaf? Ya udah itu. Penyesalan emang di belakang yeah. Kalau ada pendaftaran. Lalu kita ada kesempatan lagi untuk MJ sendiri, kesempatan untuk permintaan maaf, tidak membuka pintu maaf lagi. Kemarin juga dari pihak polisi juga banyak ngomongin aku. Mbak, gimana nih? Nggak mau maaf. Mbak, tapi benar minggu depan akan ada lakukan pertemuan untuk mediasi bersama gitu. Kita ketemu di pengadilan aja. Oke, makasih. Oke, close the door.